Hai semua, ketemu lagi dengan kita di channel Komputer HP. Dalam video kita kali ini, kita bakalan bahas tentang cara transfer antar bank yang bebas biaya admin untuk tiap transaksinya. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya kalau kita transfer antar bank dari bank BCA ke bank BRI atau yang sejenisnya, yang dari Mandiri ke BCA atau sejenisnya, itu pasti dikenakan biaya. Biasanya umumnya adalah 6.500 per satu transaksi transfer. Nah, di sini bagaimana supaya kita bebas biaya admin untuk transfernya tadi? Kita akan bahas hal tersebut di video kita kali ini. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, boleh dong kalian subscribe dan like video ini dan aktifkan tanda lonceng supaya kalian dapat memberitahuan ketika ada update terbaru dari channel Komputer HP ini ya. Nah, di sini caranya simple banget. Kan bisa menggunakan dari HP ataupun dari komputer. Tapi terlebih dahulu kalian harus melakukan registrasi terlebih dahulu ya. Di sini kalian hanya tinggal ketikkan saja di Google dengan kata kunci flip. Nah, di sini kalian bisa lihat flip transfer antar bank tanpa biaya. Kalian buka saja flip. Sini sebenarnya flip dapat tersedia di aplikasi Android saja. Kalau di iOS seingat saya masih belum ada. Kalian bisa lihat di sini untuk flip di App Store itu belum ada, tapi kalau untuk yang flip di Android itu sudah ada. Kan bisa ketikkan Flip Play Store. Kan bisa install terlebih dahulu dari sini. Kalau kalian pengguna Android bisa menginstal aplikasi Flip ini. Bukan yang ini ya, tapi yang ini. Flip transfer antar bank tanpa biaya. Nah, inti dari Flip itu kayak gimana? Kan bisa daftar lebih dahulu di sini untuk menggunakan fasilitas dari Flip ya. Nanti kalian bisa login di sini juga. Jadi bank yang disupport di sini, kalau kalian lihat untuk flip ini yang disupport adalah bank BCA, bank BRI, bank BNI, bank Mandiri, kemudian CIMB Niaga, CIMB Niaga Syariah, bank BTPN, bank Genius, kemudian BNI Syariah, Mandiri Syariah, bank Muamalat. Nah, kalau kita perhatikan di sini, apa inti dari untuk flip ini? Caranya adalah alurnya seperti ini. Misalkan saja kalian pengguna bank BNI, kalian punya rekening BNI, tapi yang mau kalian transfer adalah rekening BCA. Kalian tidak harus dari rekening BNI ini ke rekening BCA, tidak bisa langsung secara langsung. Kalau langsung kan pasti kalian kena biaya transfer yang sebesar 6.500. Sedangkan kalau kalian pengen sudah menggunakan flip, jadi pengen gratis biaya transfer nih, kalian bisa menggunakan flip dan rahasianya adalah seperti ini. Kalian transfer ke rekening flip yang BNI, kemudian nanti akan ditalangi oleh rekening flip yang menggunakan BCA yang sama dengan tujuan dari yang kalian mau transfer. Misalkan yang dituju adalah BCA, maka yang dari flip nanti kita transfer dari BNI kita ke flip. Jadi nggak bakalan ada biaya transfer karena dari BNI ke BNI, kemudian nanti diakomodasi dari rekening flip yang BCA akan mentransfer ke rekening BCA tujuan kita. Jadi seperti itu. Nah, untuk slipnya nanti juga bisa kalian cetak dan kalian kasih tahu yang kalian transfer. Dan ini agak sedikit ribet ya, karena kalian harus menggunakan jasa pihak ketiga yaitu Flip. Ada pihak lain yang mungkin bisa memberikan cara tanpa harus seperti ini adalah Genius. Ya, kalau kalian menggunakan Genius, biaya transfer biasanya, kalaupun menggunakan biaya transfer, biasanya cuma setengahnya saja, yaitu 3.000. Tapi kita tidak akan bahas tentang Genius di sini. Jadi intinya kayak gini, misalkan di sini BRI, akan juga transfer ke BRI kalian, kemudian dari rekening BCA punyanya Flip, dia bakalan transfer ke rekening tujuannya. Nah, di sini juga ada untuk biaya. Kalau kalian harus tahu, ada syarat dan ketentuannya juga kalau kalian menggunakan Flip ini. Jadi kalau kalian Flip reguler, gratis per transaksi, hemat transaksi antar bank dengan Flip, nikmati transfer antar bank dengan biaya gratis untuk transaksi di bawah 5 juta per hari. Jadi kalau kalian dalam satu hari itu nggak transfer sampai batas 5 juta, nggak lebih dari 5 juta, maka kalian bisa menggunakan yang Flip reguler. Tapi kalau kalian menggunakan yang Big Flip, di sini akan dikenakan 4.000 per transaksi. Jauh lebih murah bukan dibandingkan kalau kalian menggunakan
transfer secara langsung yang biasanya kena biaya 6.500. Kirim uang ke ratusan hingga ribuan rekening tujuan dengan sekali proses nikmati transaksi aman dan mudah dengan biaya yang terjangkau. Cocok untuk kebutuhan bisnis dengan lebih dari 100 transaksi per bulan. Dan kalian bisa lihat di sini untuk pelajari lebih lanjut tentang Big Flip. Dan untuk daftar flip reguler, tinggal masuk saja dan klik dan sign up. Dan di sini kalian bisa lihat untuk layanan transfer untuk yang memudahkan perusahaan atau perorangan untuk memiliki kebutuhan transfer ke berbagai tujuan. Ini cocok untuk yang payroll ya. Kalau saya pribadi ini lebih cocok untuk payroll. Dan tampilannya nanti sekilas seperti ini ya. Bisa lihat di sini untuk Bank BRI, BNI, Bank Mega, Sinar Mas, CBCN, ISP, kemudian Bukopin, PNIN, BTPN, BTN, BCA, Mandiri, DBS, BTN, BCA. Jadwal transfer juga fleksibel, jadi lebih banyak keuntungan yang bisa kalian dapatkan kalau menggunakan Big Flip. Dan harganya juga lebih murah dibandingkan harga transfer pada umumnya. Kalau harga transfer pada umumnya adalah 6.500, itu hanya untuk satu kali transaksi ya. Tapi kalau di sini kita bisa sekali klik, misalkan kita mau transfer ke 10 orang, kita cuma bayar 4.000 saja, nggak sampai 6.500 dikalikan 10 transaksi, enggak. Tapi cuma terhitung 4.000 saja per transaksi, meskipun langsung ke berbagai nomor rekening. Jadi keuntungannya seperti itu. Jadi kalian bisa coba sendiri dan install langsung. Jadi untuk pertama ya daftar dulu lah, bisa menggunakan nama kalian, email, password, dan kalian bisa mendaftarkan. Atau daftar dengan Facebook juga bisa. Dan di sini sudah ada member sekitar 576.349 orang yang telah bebas dari biaya transfer. Ya, kalau kalian sering transfer harian, misalkan dalam satu hari bisa transfer sampai 3 kali, ya hitung saja 6.500. Kalian kalikan 3, misalkan dalam satu hari, kalikan 30. Ketemu berapa ini? Ketemu 585.000. Ini dalam satu bulan. Kalian bisa save sekitar 585. Uang segini bisa kalian gunakan untuk nonton kek atau untuk belanja, hangout, atau sejenisnya. Nah, kalau menurut kalian video ini bermanfaat dan menarik, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa lihat video lain yang ada di channel ini yang tentunya juga bermanfaat buat kalian. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.